Sesiapa yang ada di dalam hatinya iman sebesar zarah, maka dia akan mati dengan angin sejuk itu. Angin tu keluar, dia pusing satu bumi ni, kena orang beriman Islam, mati. Kemudian buat apa ustaz? Ini nak cerita ni. Nanti ustaz. Kemudian matahari didekatkan. Matahari mana? Tak ada, tak tahu. Sebab matahari telah pun dilupuskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهد قلبي سدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد pengerusi majlis yang berusaha, pengerusi surau serta jawatankuasa, tuan imam, para pegawai seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya dan kita semua akan melalui 5 alam. Sekarang kita alam yang ketiga selepas alam roh, alam rahim, alam dunia, barzakh dan yang terakhir alam akhirat. Satu ketika dulu, satu waktu dulu yang tak ada siapa pun ingat, kesemua ruh pernah berhimpun di alam arwah. Alam alamul arwah berhimpun. Ruh semua Nabi, ruh semua Rasul, ruh Fir'aun, ruh Abu Lahab. Tuan-tuan bayang siapa pun sajalah. Kemudian Allah yang memilih dan mengarahkan untuk ruh ini masuk ke dalam kandungan mengikut zaman dan perut ibu masing-masing. Duduk setempat, bila sampai masa, Allah pun arah. 120 hari kan kandungan mula ada ruh, waktu tu Allah Ta'ala pun arah, masuk tiupkan, arahkan malaikat untuk ditiupkan ruh ke dalam perut tersebut. Kemudian kita berada di alam rahim. Setiap alam adalah lebih sukar daripada alam yang sebelumnya. Setiap alam adalah lebih sukar dari alam sebelumnya. Sekarang ni dunia, ni malam ni, ni bumi, dunia. Dunia ni susah. Lebih susah daripada alam rahim. Sikit masa lagi, kita akan berpindah ke alam barzakh. Alam barzakh lebih susah. Kalau orang miskin kata, sekarang pun susah dah ustaz. Hari-hari pening. Fikir duit, fikir kerja anak-anak. Kalau masuk barzakh, orang yang mati su'ul khatimah, daripada hari pertama tu, yang su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tak bagus, daripada hari pertama, dia akan disiksa. Nabi sebut sehinggalah
Israfil meniupkan sangkakala yang pertama. Saya sebut satu je contoh siksaan yang berterusan tu, antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok ni, Nabi tengok dengan mata kepalanya sendiri dalam mimpi, dan mimpi para rasul itu hak, benar dan wahyu. Nah, Nabi kata aku melihat di alam barzakh sekumpulan manusia berada di dalam sebuah rumah api yang tertutup. Api itu dinyalakan di dalam rumah itu, dan manusia-manusia itu terkepung di dalamnya, sedang api menjulang-julang di dalam rumah itu sendiri. Maka terapung-apunglah lelaki dan perempuan-perempuan yang telanjang di dalam rumah itu. Mereka kekal begitu sehinggalah kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak mana susah lagi? Hak dunia kah tu? Yang tu sangat sukar. Dan kehidupan alam selepas itu jauh lebih sukar, iaitulah alam akhirat. Fasa pertama alam akhirat namanya mahsyar. Yang tajuk malam ni lah. No? Saya batuk ni. Saya kalau dia start, tak berhenti. Ha, ni tak start ni. Tuan-tuan doa lah. Kan? Ha. Tadi mereka main bisik sampai 9:30. Dekat mana yang ni lah. No? Ha. Mahsyar 4 jam. Sampai ke 12. Ha. Kalau nak dengar semua lah. No? 4 jam. Panjangnya cerita mahsyar. Islam ke tak Islam ke yang dengar ceramah ni, bukan dalam surau ni. Tuan-tuan, no, dalam YouTube lah ni, yang bukan Islam pun dengar. Depa pun tanya. Kan, betul ke ustaz? Boleh naik buruk sampai ke atas. Macam mana ustaz? Tak guna minyak. Orang bukan Islam pun dengar ceramah sekarang ni. TV3, Halaqah, Hijrah semua tu dia dengar, dia tengok. Percaya ataupun tak percaya, perjalanan mahsyar yang panjang itu akan dilihat. Panjang tak panjang mahsyar ni, ialah Nabi sebut di dalam satu hadis. Nabi kata kita boleh bayangkan panjang mahsyar itu sebab Allah akan panggil seorang-seorang, bukan berkumpulan, bukan panggil umat Muhammad mai depan, okay, timbang ramai-ramai, tak. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan dia dipanggil seorang demi seorang, dia dengan Allah berbicara terus tanpa ada penterjemah dan perantara, seorang-seorang. Hari ini 2019, manusia ada 7 bilion. Manusia ada 7 bilion. 2019, tuan-tuan, bukan seluruh manusia. Tuan-tuan bayang, kalau seorang stone je timbang amalan dia, seorang stone saja, hari ini punya orang. Tak termasuk lagi 100 tahun lepas, tak termasuk lagi orang yang hidup 100 tahun akan datang. Yang hidup sampai malam ni ada 7 bilion. Kalau berdiri seorang setahun saja, maksudnya berapa tahun? 7 bilion tahun. Maka kehidupan mahsyar lebih sukar daripada kehidupan barzakh. Benarlah yang disebutkan oleh para sahabat, setiap alam itu lebih sukar daripada alam yang sebelumnya. Susah. Sebab tu orang kalau selalu ingat akhirat, dia nak buat apa pun dia temenu teringat mahsyar. Waktu makan ke, duduk dalam belayak ke, dia duduk atas katil ke, dia duduk di dapur ke, dia keluar kerja ke, dia teringat mahsyar. Wih, panjang. Maka dia akan melakukan persiapan untuk menghadapi mahsyar yang panjang. Istibat, persiapan.
Peta alam ni tuan-tuan, perjalanan alam ni sekarang dunia, bumi. Bumi yang lebih luas alam. Semua alam ni akan hilang. Ini menarik ni. Satu hari selepas semua dah dapat kunci masing-masing dalam syurga dan kunci neraka. Semua dah dapat kunci masing-masing dalam syurga dan neraka. Alam ni tak ada. Bukit, gunung, laut, sungai, pokok, jalan, masjid, rumah, bintang, matahari, bulan. Tak ada. Kemana? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat. Ayat-ayat kiamat tu lah. Yang tu tajuk ceramah lain. Kiamat. No, tajuk suasana kiamat. Nah, itu tak panjang sangat, 2 jam saja. Tuan nak dengar tu dulu. Baru tambah ni. Suasana kiamat 2 jam. Yang tengok kiamat hanya kafir totok sahaja. Kafir original sahaja yang melihat kiamat. Sesiapa yang menyaksikan kiamat, ketahuilah dia adalah penduduk neraka jahanam yang kekal dan takkan keluar selama-lamanya. Hati-hati kiamat. Tu trailer kiamat. No, saya bagi seminit dah tu. Hak lain cari sendiri. No. Kemudian alam ni, selepas alam ni kiamat, manusia akan bangkit, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas ditiupkan sangkakala yang pertama. Sangkakala ada pendapat kata 2 dan ada ulama kata 3. Saya hurai yang 2 punya, lebih kurang aja. Yang 2. Dekat dengan kiamat, beberapa hari atau beberapa jam sebelum kiamat, ini saya pergi hujung ni sebab nak masuk mahsyar. Beberapa hari atau beberapa jam sebelum kiamat, keluar angin sejuk. Angin tu bila kena orang Islam, mati orang Islam. Allah nak matikan keseluruhan orang Islam sebab sebentar lagi akan berlaku kiamat. Sesiapa yang ada di dalam hatinya, sibik pigut tu kan, sesiapa yang ada di dalam hatinya iman sebesar zarah, maka dia akan mati dengan angin sejuk itu. Besar zarah, saya tak mengurai, panjang, saya jadi panjang. Itu semua suasana kiamat. Angin tu keluar, dia pusing satu bumi ni, kena orang beriman, Islam, mati. Kalau tak mati, bermaksud orang itu besar zarah pun tak ada iman dalam hati dia. Zarah ni besar mana ustaz? Tuan-tuan ambil pasir seketul, ambil pasir seketul bagi 1,000. Ha, satu tu, itulah zarah. Zarah ni tak boleh tengok dengan mata kasar, tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ada besar tu pun akan mati dengan angin tersebut, sebab itulah. Yang tak mati dengan angin tu bermaksud dia adalah kafir tulen yang kekal dalam neraka jahanam, yang takkan keluar buat selama-lamanya. Hari ni ada 7 bilion orang. Tuan-tuan, berapa yang Islam dan berapa yang tak Islam? 7 bilion, 5 tak Islam, 2 saja Islam. Tuan-tuan bayangkan 5 bilion ni hak hidup hari ini ni. Depa ni bila mati, kesemuanya kekal selama-lamanya. Khalidina fiha.
Boleh bayang tak? Saya nak ajak tuan-tuan bayang satu benda aja. Bila orang masuk syurga, langkah kaki kanan, langkah kaki kiri masuk syurga, dia akan keluar ke tak keluar? Siapa yang masuk neraka, ada kemungkinan sebahagiannya boleh keluar. Oh, pakat kata lega. Dia ni lega. Sehari di akhirat, 1,000 tahun dunia. Dia punya panjang dia. Sehari dunia, 24 jam. Nak habis sehari. Nak habis sehari di akhirat, 1,000 tahun dunia. Adakah orang masuk neraka sehari? Neraka ni bukan duduk tengah panas. Neraka ni duduk dalam api. Duduk dalam api. Saya nak ajak tuan-tuan berfikir satu benda. Daripada kecil saya berfikir. Dan tiada jawapan sampai malam ni. Pendek aja, iaitu lepas semua orang masuk syurga, takkan ada siapa yang keluar. Mustahil. Maka kita pun tinggal di dalam syurga selama-lamanya. Baju kita tak rosak. Muka kita tak kedut. Umur kita tidak bertambah. Muda selama-lamanya. Sihat selama-lamanya. Kaya selama-lamanya. Mulia selama-lamanya. Lepas 1,000,000 tahun duduk dalam syurga, sampai bila? Ni soalan. Tambah 1,000,000 tahun lagi. Selepas 10,000,000 tahun duduk dalam syurga, sampai bila? Sampai jadi apa? Tambah 100,000,000 tahun lagi. Selepas 100,000,000 tahun duduk dalam syurga, sampai bila? Selepas 1,000,000,000,000 tahun di dalam syurga, sampai jadi apa ya Allah? Kami ni. Kalaulah duduk dalam syurga selama-lamanya pun akal sudah tidak boleh berfikir, apatah lagi yang duduk dalam neraka wal'iyadzubillah selama-lamanya. Contoh tak sah, kiamat. Kiamat. Bila berlaku kiamat, ni cerita kiamat ni, orang Islam semua mati, kemudian malaikat Israfil pun tiup sangkakala. Malaikat Israfil ni lebih besar daripada Jibril alaihissalam. Nabi pernah melihat beliau. Kata Rasulullah, aku melihat Israfil sedang memikul sangkakala, memegang sangkakala. Sangkakala itu telah pun berada di mulutnya. Muka Israfil ketika itu sedang didongakkan ke atas. Satu kakinya tertampan di depan dan satu kakinya tertampan di belakang. Menanggung berat sangkakala itu. Jarak dari telinga ke bahunya ialah 70 tahun perjalanan. Ni pergi sini. Kita berapa tahun? Jarak telinga ke bahu kita berapa tahun? Berapa tahun apa ni? Ada orang 10 meter. Subhanallah. Tu bila boleh tengok Israfil, Ustaz? Nak tanya soalan tu juga tu. Bila boleh tengok Israfil? Saya jawab. Saya boleh jawab. InsyaAllah jawapannya, semua makhluk yang bernyawa akan dihimpunkan serentak di mahsyar. Satgi, tu cerita satgi. Tu episod 86 tu. Ini baru episod 1 ni. Cerita mahsyar baru episod 1. Kan drama petang-petang banyak episod. Sampai 90, 100 lebih. Kan? Ustaz tengok apa? Tak ada masa lah nak tengok. Subhanallah. Israfil. Lebih besar daripada Jibril. Jibril pun 600 sayap. Sayap Jibril, dia buka, tutup utara sampai selatan, tutup. Kalau dia buka. Israfil,
Israfil ni lah tugas dia tiup sangkakala. Sekali dia tiup, tak berbaki orang yang bernyawa. Bukan orang, makhluk yang bernyawa. Sekali dia tiup, tak berbaki yang bernyawa. Sekali dengan malaikat kau ustaz, sekali bukan malaikat. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa man syaa Allah. Semua mati, yang duduk di langit, yang duduk di bumi. Berbaki siapa ustaz? Tak berbaki siapa pun. Sekali dia tiup tuan. Subhanallah. Nah. Dahsyatnya suasana kiamat tu, Allah tak tunjuk ke orang beriman, orang Islam tak tunjuk. Sebab orang kafir yang melihat suasana kiamat, kalau mengandung, keluar bayi tu, punya takut. Terkeluar bayi tu di bawah. Tak payah teran. Bukan bayi tu keluar untuk melihat kiamat, kerana ketakutan dan menggigil si ibu tadi melihat suasana kiamat. Habis tiup sangkakala yang pertama, sampailah malaikat-malaikat semua diwafatkan oleh Allah. Sampai giliran malaikat Israfil pun, malaikat maut cabut nyawa dia. Tu malaikat maut lagi dahsyat. Israfil pun dia cabut nyawa. Kan? Ha. Tak payah risau. Kesemua malaikat ini kita akan lihat. Semua malaikat ini kita akan lihat di mahsyar. Akhirnya tinggal malakul maut dengan Allah Azza wa Jal. Maka Allah mengarahkan kepada malaikat maut Israel lah. Mut ya malakal maut, matilah kamu wahai malakal maut, mati. Siapa yang ada di dalam wujud ini ketika itu, di dalam, nak kata alam-alam, dalam wujud ni ketika itu, Allah subhanahu wa ta'ala seperti keadaan asal Allah sebelum Allah mencipta. Lalu Allah bertanya ketika itu. Yang ni Allah cerita dalam Quran, aku tanya soalan ni waktu tak ada nyawa yang bernafas di dalam alam ini. Allah Ta'ala kata, aku tanya, limanil mulkul yaum, hari ni cuba kalian jawab, kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Siapa boleh jawab? Tiada malaikat, tiada nabi, rasul, tiada manusia, tiada jin, tiada iblis, bahkan syaitan pun semua mati. Sekali dengan iblis, binatang tak berbaki walaupun seekor semut. Bila Allah tanya, tak ada siapa pun jawab. Ketika itu kata Allah, aku sendiri yang jawab. Lillahil wahidil qahar, kekuasaan dan kerajaan hari ini milik Allah. Siapa yang berkuasa? Allah. Betapa mulianya orang yang mengagungkan Allah, kerana hanya Allah yang akan kekal selama-lamanya, tak musnah. Kemudian langit digulung, tebal setiap langit 500 tahun perjalanan. Ada 7 lapis langit. Allah sebut dalam Quran, yauma natwi as-samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub. Pada hari itu, selepas ditiup sangkakala yang pertama, kami gulung langit. Allah gulung. Macam mana tu? Katai sijil lilil kutub, seperti mana lembaran-lembaran digulung. Ni susah ke senang kita gulung ni? Senang je. Ha, begitulah kuasa Allah. Walaupun tebal langit tu 500 tahun perjalanan, punyalah luas tuan-tuan alam langit.
gulung. Kemudian Allah pun arahkan Israfil untuk tiupkan sangkakala yang kedua. Yang ni lebih menampakkan dan menyedarkan kita semua tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian Allah menghidupkan Israfil. Unfukh ya Israfil. Tiup sangkakala kamu wahai Israfil. Malaikat Israfil pun tiup. Sangkakala ni benda. Bentuk macam mana? Wallahu a'lam. Nanti bangkit kita akan tengok. Yang saya cerita malam ni bukan tuan-tuan akan ingat malam ni. Sampai masuk syurga pun ingat, sampai masuk neraka pun ingat. Yang tu kena cerita syurga, neraka pula. Tajuk lain pula yang tu. Kehidupan dalam syurga. Pendek sikit. Sejam setengah. Tuan-tuan, duduk dalam syurga nanti, duduk dalam syurga nanti, apa hak ilmu tuan-tuan ada dalam dunia ni, semua bawa pergi dalam syurga. Hak buat roti canai sampai dalam syurga, dia reti buat roti canai. Tapi dia tak buat dah lah. Bidadari banyak. Nu pekerja pun ramai. Dia tak tebak lah. Cikgu matematik sampai masuk dalam syurga, dia tahu pai tu apa dia. Bukan buah pai. Algebra semua tu. Sampai dalam syurga dia akan ingat. Maka ceramah hak malam ni, hak saya sebut ni, sampai dalam syurga tuan-tuan akan ingat insya-Allah. Betul. Menarik cerita syurga. Tuan-tuan dengarlah cerita syurga. Subhanallah. Nah. Allah arah malaikat Israfil tiup. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian diturunkan cecair, titisan-titisan air macam hujan ni. Ma'ul hayah, air kehidupan. Yang apabila kena sulbi anak Adam, sedang sulbi duduk belakang ni, cik. Bila titisan itu kena sulbi itu, tulang itu mula membesar. Sampailah jadi orang. Jadi orang macam mana ustaz? Macam mana tuan-tuan malam ni, macam itulah tuan-tuan akan berdiri di padang mahsyar. Dengan rupa yang sama, warna kulit yang sama, berat badan yang sama, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita mahsyar. Ha? Baru episod satu lagi lah. Kan? Memang tak habis pun saya akan cerita yang penting-penting sajalah. No? Subhanallah. Turun mai ayam, kena kat tulang sulbi kita, tulang tu dia besar, dia besar, 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 besar. Besar. Jadi orang. Antara makhluk-makhluk yang paling awal akan bangkit selepas ditiupkan sangkakala yang kedua ialah mereka yang dikebumikan di perkuburan Baqi'. Tuan-tuan, ada orang cita-cita dia mati di Madinah. Saya baru beberapa hari lepas ada orang WhatsApp kan, pasal meninggal di Madinah. Tak payah ceritalah tu, no? Meninggal di Madinah. Mati tuan-tuan, mati ialah satu benda yang tak boleh pilih. Ni trailer tajuk Barzakh lah. Barzakh 3 jam. Mati ialah satu perkara yang tidak boleh dipilih. Sekaya apapun orang itu, semasyhur apapun orang itu. Kalau dia mati dalam keadaan dia sujud, bermaksud itulah yang dipilih oleh Allah. Dia tak boleh munafik. Mati ni dia tak boleh munafik.
Kita kata orang dia baca Quran betul ninja, kita kata munafik dia ni, semua orang kenal dia. Tak boleh. Orang tak boleh pilih cara untuk dia mati. Kan? Baca Quran 8 jam, kalau Allah Taala kata dia meninggal pukul lain, jam lain, dia meninggal jam lain. Pulun baca, duk ingat dia nak mati hari tu. Sampai 7 jam baca, Allah Taala bagi dia mati esok. Bukan waktu baca Quran, waktu buat benda lain. Kerana mati itu Allah yang pilih. Waktu Nabi ajar Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Hak tu tajuk mati. Kemudian bangkit. Makhluk pertama bangkit, makhluk pertama bangkit namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangkit. Kemudian penduduk Baqi' akan mula bangkit. Oh, Sayyidina Abu Bakar Umar confirm lah. Nabi bangkit, Sayyidina Abu Bakar dan Umar pun bangkit. Nabi kata, waktu aku bangkit, bangun itu aku melihat ke atas dan aku melihat Musa sedang berdiri, baru duduk tengah berdiri. Nampak lah? Lepas kita-kita ni ustaz, semua bangkit. Saya akan bangun, tuan-tuan akan bangun. Bukan bangun pelan-pelan tuan-tuan. فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ. Melompat bangun. Bukan bangun macam ni. Daripada baring tu, melompat bangun macam tu. Lepas tu buat apa? Selepas itu melihat kanan ke kiri, depan dan belakang. Ni apa dia lah, kau tanya. Lepas tu yang tahu ustaz, orang yang pernah belajar, dia tahu selepas tiup sangkakala akan bangkit di padang mahsyar. Dia akan tanya ke? Dia tak tanya. Sebab setiap orang akan bawa sebanyak mana hak ilmu dia tu. Maka yang tahu perjalanan mahsyar, sampai di mahsyar dia tahu perjalanan. Cuma mulia ataupun hina dia, yang tu bukan berdasarkan ilmu. Yang tu berdasarkan ibadat dia. Cuma dia tahu perjalanan. Saat lagi nak berjalan, saat lagi kita nak pergi sana. Kemudian macam ni, yang tuan-tuan akan dengar ni saat lagi ni, yang saya akan ringkaskan malam ni. Bangun. Fa'idhahum qiyamun yang zurun. Bangun melompat. Nabi sebut kepada Sayyidatuna Aisyah, yuhsyarun nasu, dibangkitkan manusia di padang mahsyar, hufatan uratan ghurlah, tidak berselipa. Tuan-tuan bayang, boleh bayang, tidak berselipa, uratan telanjang bogel, tanpa seorat benang, ghurlah, ghurlah ni ghairu makhtunin, tidak dikhatankan. Malu Sayyidatuna Aisyah, dia tutup kepala dia. Dia kata, ya Rasulullah, ketika tu kan laki-laki dan perempuan ada, kalau kesemua tak berpakaian, orang laki-laki akan melihat orang perempuan. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, ketika manusia kesemuanya menuju ke mahsyar, orang bersembang dengan orang sebelah pun tidak. Bukan tengok. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Waktu berjalan nak menuju kepada mahsyar yang jauh, yang lama, yang panas. Apabila seseorang itu melihat muka abangnya selisih dengan adik dia, nampak kakak dia, bukan kata tengok, tegur satu perkataan pun tidak. Lari dia. Tengok tu macam tu. Wa ummihi wa abih, bukan abang dan kakak, adiknya. Dia nampak ayah dia kadangkala berjalan. Ada orang dia berjalan tu nampak ayah daripada jauh, selisih dengan ayah. Ada orang tak selisih dengan siapa pun di mahsyar waktu berjalan pi. Tak berselisih dengan seorang pun ahli keluarga dia. Seandainya selisih dengan ibunya, dia nampak ibu dia, maka dia akan tengok. Lepas tu dia akan pandang ke lain, ke lain.
Ibunya akan tengok dia, ibu dia pun tengok kelai. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran, suami tengok isteri, isteri tengok suami, suami paling kelain, isteri paling kelain. Kalut dan beratnya suasana di mahsyar, kalut. Bangkit tuan-tuan, kita pun tengok kanan kiri pun, lepas tu tanya, apa dia ni? Soalan, soalan, tuan-tuan bangkit-bangkit, tuan-tuan akan tanya, ni apa ni? Kita ni jadi apa ni? Sekarang ni benda apa? Kata Nabi SAW, ila, sahabat tanya, ya Rasulullah, ila ain, ke mana? Nabi sebut, ila ardil mahsyar, semua akan berjalan menuju ke padang mahsyar. Mahsyar ni apa? Senang saja. Mahsyar ialah tanah lapang yang akan memuatkan semua makhluk yang bernyawa. Tadi kita sebut hari ini 2019 ada 7 bilion orang. Tuan-tuan yang pernah buat haji, wukuf di Arafah, yang pernah berdiri di tengah-tengah 2 juta orang, dia boleh bayang. Baru 2 juta tuan-tuan, baru 2 juta. Siapa yang pernah berdiri wukuf di Arafah waktu berhimpun 3 juta orang tu, 3 juta orang tu, hak lain duduk di kemah. Lagi 2 juta ni duduk di jalan, di Jabal Rahmah, di masjid apa semua ni. Tuan-tuan tengok di depan, tak tahu tak mana habis. Nampak orang berpakaian ihram. Tuan-tuan tengok di belakang, tak tahu tang mana habis. Nampak orang pakai ihram. Baru berapa juta? 3, 2. Hari ni punya orang berapa bilion? 7 bilion. Tuan-tuan, hari ni punya orang saja, hari ni saja punya orang 2019, kalau berdiri dalam semenanjung ni tuan-tuan, berdiri dalam semenanjung ni, penuh daripada Perlis sampai ke Johor. Penuh. Tolak pokok, tolak gunung, tolak bukit, tolak sungai, diri saja penuh 7 bilion. Ish, luas Ustaz Mahsyar. Memang luas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mahsyar ni bukan orang saja. Ada 5 makhluk, semua bernyawa, kesemua ni berhimpun serentak di mahsyar. Dia bukan lepas selepas 1 juta tahun baru kawan umai, bukan. Serentak. Makhluk tadi nombor 1, malaikat. Nombor 2, manusia. Nombor 3, jin. Nombor 4, syaitan. Lain lah. Jin, syaitan, lain. Siapa selain? Saya sebut mukadimah sikit ya, alam jin. Jin ada timbang tak tuan-tuan? Pahala dengan dosa. Jin. Ada? Maka jin ada tak masuk syurga? Ada. Ada masuk syurga, ada jin masuk neraka. Syaitan? Syaitan timbang tak amalan? Tak timbang. Semua neraka. Dia bangsa lain-lain. Jin lain. Jin mukallaf macam manusia. Syaitan dia tak mukallaf, dia memang ahli neraka. Mak dengan pak dia sekong ya, nama iblis. Yang tu lah mak, yang tu lah pak, iblis. Ha, yang tu syaitan. Lain lah. Ha. Syaitan ni anak-anak iblis. Malaikat, manusia, jin, syaitan, tuan-tuan apa nama 5? Allah sebut dalam Quran. Selalu baca tapi jarang tengok tafsiran dan huraian dia. Allah sebut dalam surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat, sampai ayat wa idzal wuhushu husyirat. Dan di mahsyar nanti, jangan terkejut, saya dan kita semua, semua binatang dibangkitkan oleh Allah. Ada orang masuk syurga buat baik dengan binatang. Ada orang masuk neraka buat jahat dengan binatang.
semua binatang yang kita buat baik ataupun kita buat jahat akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hati-hati. No? Sengaja-sengaja tendang, sengaja-sengaja tembak, sengaja-sengaja katok dengan penyapu. Hati-hati. Kesemua binatang yang ada dalam alam ni, tuan-tuan bayang, start daripada zaman Nabi Adam punya binatang sampai hari ni. Binatang saja banyak mana di mahsyar. Ya Allah. Serangga saja tuan-tuan, ratus ribu jenis, bukan bilangan lah, jenis dia ratus ribu. Luas mana mahsyar? Kata Rasulullah, mahsyar ni tanah lapang, bersih. Satu riwayat kata warna putih, satu riwayat kata warna koko, koko roti tu. Roti yang mula panas sikit tu kan, warna koko tu. Dia lapang, tak ada tinggi, tak ada landai, tanah rata, lapang saja. Maksudnya Allah Ta'ala buat lain ustaz tempat tu, Allah buat lain tempat tu, tapi di bumi ni juga. Yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala ubah bumi ni jadi rata. Buang pokok, buang rumput, buang laut, buang sungai, buang tasik, buang bangunan, buang rumah, buang gunung, buang bukit, tanah rata, satu warna saja, semua manusia berdiri. Kesemua jin berdiri. Dan kesemua binatang berhimpun di situ. Tak boleh bayang tuan-tuan. Kata Nabi, dalam keadaan tidak berselipa. Ni orang lah, ni keadaan orang. Selipa tak pakai, pakaian tiada, ghurla tidak dikhatankan. Ada orang bila dia bangkit, nak pi ke mahsyar. Ada-ada orang bangkit-bangkit terus duduk di mahsyar, tak ada. Semua bangkit selepas sangkakala kedua, dia kena berjalan ke mahsyar. Tiga aja cara manusia menuju ke mahsyar. Start daripada Nabi Adam sampai ke Fir'aun, sampai ke Namrud, sampai ke Nabi Yusuf, sampai tiga cara. Ada tiga cara. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, sinfun musyah, jalan kaki. Jalanlah. Tuan-tuan tak pakai kasut, tak pakai slipper, jalan 10 km. Jadi apa? Buat kaki. 10 ah, bukan 1000 ah, baru 10. Jalan. Nabi sebut kumpulan pertama berjalan. Hak ni orang Islam. Biasa-biasa ni. Dosa pun buat, pahala pun buat. No? Ketum pun ketum, semayang pun semayang. Tapi pergi beli ketum. Balik semayang pergi beli, singgah. Sat dosa, sat pahala, sat dosa, macam tu lah, on off. Nabi sebut kumpulan kedua, yang ni orang-orang beriman. Para Nabi, para Rasul, Siddiqin, Syuhada, para ulama' Rabbani, sinfun rukbana. Pergi ke mahsyar, naik binatang tunggangan. Binatang apa? Wallahu a'lam. Tapi tak letih eh. Grup kedua ni tak letih. Dia bangkit tengok ada dah. Allah Ta'ala sedia, naik pi. Ada yang satu binatang dia naik seorang, ada yang satu binatang tu naik dua orang. Sebahagian ulama sebut binatang yang kalian buat korban, binatang itulah yang akan menjadi tunggangan kita.
Umur 62 dah, korban sekali tak pernah buat. Ah, tu kena 2-3 orang, pergi ya. 59 dah umur, korban sekali tak pernah. Beg tangan banyak, baju mahal banyak, pergi berjalan banyak, habis 7-8 ribu banyak, berbelah-belah ribu pun habis. Banyak tempat korban sekali pun tak mau buat lagi. Pakat sedaklah saya dan kita semua malam ni. Nombor 2, pi ke mahsyar naik binatang tunggangan. Hak ni geng VVIP. Adakah semua nabi dan rasul? Tidak. Ingatlah, orang biasa macam kita insya-Allah boleh duduk syurga Firdaus, satu syurga dengan para nabi dan rasul. Boleh. Ada dalil dia. Satu syurga. Kalau para nabi dan rasul boleh dapat binatang tunggangan, orang biasa tapi soleh boleh dapat. Dia pun naik juga. Dan nabi pun sebut kumpulan yang ketiga berjalan ke mahsyar menggunakan muka dan kaki naik ke atas. Sinfun yamshuna ala wujuhihim. Sahabat duk dengar ni. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana orang nak berjalan dengan muka sedangkan kita semua berjalan dengan kaki? Nabi kata kat sahabat, dulu waktu duduk di dunia, siapa yang bagi berjalan dengan kaki? Sahabat sebut Allah. Nabi kata Allah jugalah yang akan menghentak-hentakkan muka mereka, berjalan dengan muka mereka menuju ke mahsyar. Jalan dengan kaki pun dah berdarah-darah dah kaki. Apatah lagi muka tu dihentakkan. Kaki ni atas, muka dihentak. Muka ni dihentak di tanah. Bang, bang, bang. Hancur muka terang nak sampai. Hak ni orang-orang yang kafir. Semua orang kafir berjalan mukanya di bawah, kakinya di atas. Wal'iyahzubillah. Jalan. Dah telanjang. Duk macam tu lah. Jalan sampailah di mahsyar. Akhirnya sampai di mahsyar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sampai di mahsyar, tengok di depan, kita nampak benda. Maksudnya nampak border. Ada. Sekejap lagi saya sebut benda apa kita nampak. Bila semua penduduk mahsyar pandang kanan, tuan-tuan, berapa juta bilion makhluk di mahsyar? Ada jutaan bilion makhluk di mahsyar. Tuan-tuan pandang kanan, tak tahu tang mana hujung, tak nampak. Orang, jin, syaitan, binatang. Malaikat mana? Malaikat semua di atas. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tu ayat mahsyar lah tu. 49 tahun dah baca. Malam ni baru tahu. Duk baca ayat tu juzuk amma. Wajaa yawma idzim bi jahannam. Neraka jahannam diseret bok mai duduk depan mahsyar. Sebab tu saya sebut tak sat, tengok depan nampak border, nampak benda. Paling pi kanan tak tahu tang mana hujung. Tak nampak tang mana hujung, ramainya makhluk. Tuan-tuan dan nak sembang lagi? Sembang apa semua? Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Keadaan di mahsyar adalah senyap sunyi. Macam ni. Tuan-tuan baru tengok, dengar ni malam ni baru duduk dengar cerita mahsyar pun sunyi dah. Tak duduk di mahsyar lagi. Baru dengar cerita mahsyar dah sunyi dah. Duduk di mahsyar. Tuan-tuan tengok kiri tak nampak hujung. Ramai sangat makhluk. Tengok belakang tak nampak hujung. Bercampur-campur. Di antara binatang dengan jin dengan manusia. Campur.
Tengok depan nampak penghujung. Apa dia? Neraka jahanam. Dia tak nampak ni. Neraka neraka jahanam ke neraka apa ke, bentuk dia, alam neraka yang luas ni tuan-tuan, bentuk dia semua ke bawah. Syurga dia ke atas, dia bertingkat-tingkat tinggi. Setiap syurga tu dia besar lah. Setiap orang dapat istana yang besar, lagi tinggi kedudukan orang tu, syurga dia lagi atas. Tingkat 10, tingkat 11, tingkat tinggi. Neraka dia menjunam ke bawah. Pernah malaikat melemparkan satu batu, zaman Nabi baru sampai batu tu. Bunyi bung bunyi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bunyi apa tu? Nabi sebut batu tu baru sampai. Dikerak dan lantai neraka. Dia dalam. Neraka ni dalam. Dan neraka jahanam warnanya hitam, gelap, gulita. Bila heret main neraka jahanam letak di mahsyar, mereka akan melihat letusan-letusan api. Nah? Letusan-letusan benda kalau panas kan dia naik pum menuju atas tu. Innaha tarmi bi syararin kal qas. Allah Taala sebut dalam Quran. Sesungguhnya api neraka jahanam melontarkan letusan-letusannya ke atas. Satu kali dia meletus sebesar istana. Api kita pom saat tu kan, pom. Ini besar istana. Kemudian Nabi tambah, Nabi kita bahkan sebesar sebuah negeri. Api neraka jahanam tu bila dia meletup tu pom, dia naik ke atas, semua penduduk masyarakat boleh tengok. Pom dia meletup sebesar sebuah negeri. Baru dia punya letusan, bukan api dia lagi. Tu baru ekor-ekor. Terduduk penduduk mahsyar ketika melihat api itu. Terak ke bawah, tersembam ke bawah. Tersembam ke bawah. Di mahsyar, ada satu kumpulan yang paling celaka. Tidak ada yang boleh melawan kecelakaan mereka. Mereka ni tuan-tuan, tak dan timbang amalan, neraka jahanam buat keluar lidah dia, sambak masuk. Wal'iyadzubillah. Dia kalau orang lain ahli neraka pun, timbang dulu. Timbang dulu. Dah timbang apa, baru masuk neraka. Ha? Baru masuk neraka. Hak paling celaka sekali di mahsyar. Tak dan timbang apa, baru duk tunggu ni, baru duk tunggu, baru semua pakat duk sampai. Makhluk duk sampai, berimpun, kuih banyak. Mereka ni kena sambak dah. Punyalah jahat. Wal'iyazubillah. Nas'alullah as-salam. Bil? Tak lancarkan tabung. Pihak surau mohon untuk lancarkan tabung. Saya berhenti ke? Saya terus. Saya terus orang baru nak minum ayam. Alhamdulillah. Ta'amanihi min wa'ili hawlin minni wala quwwah. Kita melancarkan tabung. Wah, tu dia. Mereka punya pekerja mereka. Tak pergi balik rumah pula tak pergi. Heran ni. No? Tabung untuk pembangunan surau dan program lah. Semua sampai. Kemudian bila sampai di mahsyar, malaikat di atas. Tuan-tuan sekalian, bilangan malaikat lebih banyak daripada bilangan semua makhluk. Kaedah, ada satu hadis daif.
bilangan malaikat lebih banyak daripada bilangan semua makhluk. Tuan-tuan campur bilangan binatang, jin, syaitan, manusia. Banyaknya malaikat. Subhanallah, banyak bilangan malaikat di atas. Dan malaikat ni sifat mereka disiplin dan baik. Nanti kalau bila tuan-tuan macam la ni sekarang ni di Baitul Ma'mur, iman sampai malam ni di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni Kaabah para malaikat. Sampai malam ni, sehingga malam ni, ceramah ni, para malaikat sedang tawaf di Baitul Ma'mur. Dan kesemuanya berada dalam barisan. Tawaf ikut barisan, elok. Kalau malaikat sujud, mereka juga akan berada dalam barisan. Ni Nabi sebut lah, bukan saya. Rasul sebut, malaikat akan berada dalam satu garisan yang lurus. Begitulah di mahsyar nanti, malaikat akan berada dalam barisan yang lurus. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan akan datang nanti Allah dan para malaikat dalam berbaris. Berbaris. Kat luar pula je. Luar pun banyak orang. No? Hak lah kereta pun ketuk tingkap. Suar tu, gantung tu. Malaikat akan berbaris. Kita akan tengok. Kemudian buat apa Ustaz? Ini nak cerita ni. Nanti Ustaz. Kemudian matahari didekatkan. Matahari mana? Tak ada, tak tahu. Sebab matahari telah pun dilupuskan. Allah buat main matahari. Panah. Ni tak timbang lagi ya. Ni saya dah cerita ni. Belum timbang ni. Allah dekatkan matahari. Ada yang berpeluh sehingga peluh itu membentuk banjir. Di sekitar tempat dia berdiri je. Sehingga menenggelamkan buku laninya. Ayat peluh. Dia duduk cap, duduk pijak. Ada orang yang berpeluh, hadis, sehingga membentuk banjir di tempat dia berdiri saja, sehingga mencecah lututnya. Ada orang berpeluh panas sehingga membentuk banjir ataupun peluh itu menenggelamkan lehernya, bahu. Dan ada orang yang panas dan peluh dia sendiri menenggelamkan dia sampai di antara mulut dan hidungnya. Lalu Nabi meletakkan tangannya di antara mulut dan hidung. Nabi buat macam ni. Macam ni. Ayat peluh tu duduk macam ni. Macam tu. Dan ada orang, kata Rasulullah, yang berenang-renang di dalam peluhnya sendiri. Panah terlampau. Siksa, Ustaz. Siksa. 30 tahun ke Ustaz? Tadi mukadimah saya abang lah. Bukan 30 tahun. Lama berdiri di mahsyar. Kerana setiap orang akan dipanggil seorang demi seorang untuk timbang. Kalau kita kata seorang setahun saja, seorang setahun je tuan-tuan. Maka 7 bilion yang hidup pada malam ni. Malam ni ada 7 bilion atas muka bumi. Perlu 7 bilion tahun. Berdiri lah. Subhanallah. Semua Nabi ada. Semua Rasul ada. Tak ada siapa pun yang bercakap termasuk semua Nabi dan Rasul. Semua diam. Dan tundukkan muka mereka. Termasuklah binatang-binatang yang tak ada dosa pun datang ke mahsyar. Dalam keadaan kepala-kepala binatang itu ditunduk dan dirundukkan ke bawah. Takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada manusia, mukanya babi. Ada manusia, mukanya keldai. Orang, tuan-tuan, orang. Kepala babi. Tengok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malu ke?
Ikut dosa, ikut dosa masing-masing. Ada badan orang kepala himar, kepala keledai tu. Ada yang dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan buta, buta. Dah berdiri susah, yang tengok pun susah dah, buta. Dan ada yang dibangkitkan berdiri di mahsyar, bukan buta saja, yang ni lagi kritikal. Buta, pekak, tuli. Dia boleh berasa ya, panas, sakit, boleh berasa ya. Dengar tak, nampak tak, cakap tak boleh. Summan wa umyan wa bukma. Buta, pekak, tuli bangkit di mahsyar. Yang tengok dan boleh bercakap ni pun susah tak tertanggung. Apatah lagi hak grup ni. Kumpulan kelima di mahsyar, hitam muka, hitam legam. Muka dia hitam legam. Adapun orang-orang yang para nabi, para rasul pun ni muka bercahaya lah. Orang-orang soleh muka bercahaya. Tunggu. Berapa lama tunggu? Kata para ulama, tunggu dalam keadaan macam tu, tunggu dan berdiri. Tentu ambil maklumat ni. Tunggu dan berdiri dalam keadaan macam tu, tidak ditimbang seorang pun lagi, tak timbang ni. Paling sikit tempoh, paling minimum kata para ulama 50 ribu tahun. Sehingga pecah perut mereka kerana kekeringan, dan berpecah, berlubang-lubang leher mereka kerana kekeringan. Lui, berlubang eh. Tunggu apa ustaz? Tunggu. Itu yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi di situ, ya. Para rasul ada, tuan-tuan tahu berapa orang nabi ada? 124,000 orang nabi akan dihimpunkan di mahsyar. Rasul ada 313. Yang dalam Quran Allah sebut 25 saja. Yang dalam Quran yang Allah sebut 25 saja. Keseluruhan nabi 124,000. Ramai. Semua kita akan tengok di mahsyar nanti kalau berjumpa lah. Bila dah terlalu lama tunggu, ini cerita ni. Ini salah satu daripada part. Ini satu episod ni. Saya yakin ramai dah pernah dengar cerita ni, iaitu syafaat teragung. Ceritanya bila terlalu lama menunggu, manusia mula mengerumuni para ulama. Tuan-tuan tengok ah. Ulama-ulama yang baik sampai di padang mahsyar mereka berperanan. Hati-hati. Nah, jangan lawan dengan para ulama. Ulama ni tuan-tuan, kalau cerita para ulama, di dalam alam barzakh ada tugas, di mahsyar ada tugas, dalam syurga masih bertugas dan berperanan ilmu dia. Saya boleh bawa cerita tu setiap satu tu. Di mahsyar manusia mengerumuni para ulama. Tanya kita macam mana ni? Kau ulama bagi pendapat. Jom kita jumpa Nabi Adam. Hadis ni tuan, hadis panjang hadis ni. Jom kita pergi jumpa Nabi Adam, minta syafaat dengan Nabi Adam. Syafaat yang nak diminta tu bukan untuk masuk syurga, tapi syafaat, ya Allah, boleh tak mulakan perhitungan? Kami dah tak sanggup berdiri. Tak daya dah, ya Allah, hancur sudah tubuh badan kami. Lubang sana, lubang sini. Tak daya dah, ya Allah. Tapi nak cakap dengan Allah, orang biasa tak berani. Yang paling mulia di mahsyar siapa? Para rasul lah. Para ulama cadang, jom kita jumpa Nabi Adam. Punya ramai ni. Maka berjalan ramai-ramai berimpun. Tak semualah wakil. Wahai Nabi Adam, tolonglah bercakap dengan Allah.
minta supaya Allah mulakan perhitungan. Mula hitung lah tuan-tuan, bukan masuk syurga tau. Mulakan perhitungan. Apa Nabi Adam jawab? Nabi Adam kata, nafsi, nafsi, hari ni aku boleh selamat diri aku saja. Pi kat Nabi lain, pi kat Nabi lain. Ni bahasa Kedah pekat ni. Bahasa Arab dia, izhabu ila ghairi, izhabu ila ghairi. Ha, cakap Arab tak faham pula. Kat tu saya terjemah terus tu. Nabi Adam kata apa tuan-tuan? Pergilah kepada Rasul lain, pergilah kepada Rasul lain. Sesungguhnya hari ini ialah hari yang paling Allah marah dan murka. Allah tidak akan pernah marah seperti hari ini, tidak sebelum ini dan tidak selepas ini. Aku tak berani untuk cakap dengan Allah sebab dulu aku pernah melakukan satu kesalahan. Berapa salah Nabi Adam buat? Satu. Berapa jangka hayat Nabi Adam? 940 tahun. Nabi Adam hidup 940 atau 960, saya tak ingat. 940 tahun. Berapa kali salah Nabi Adam buat? Sekali. Boleh bercakap ketika tu? Tak boleh. Nabi Adam kata minta maaf. Nafsi, nafsi. Nabi Adam kata, diriku, diriku. Maksudnya aku boleh selamat aku je. Izhabu ila ghairi, pilah kat Nabi lain. Izhabu ila Nuh, ulul azmi. Nabi Nuh ulul azmi. Manusia beramai-ramai mencari Nabi Nuh alaihissalam. Jumpa Nabi Nuh. Wahai Nuh, tolonglah minta dengan Allah untuk dimulakan hisab, perhitungan. Nabi Nuh bagi jawapan yang sama. Kata Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Sesungguhnya hari ini ialah hari yang paling Allah murka. Tidak pernah Allah murka sebelum ni. Dan Allah tidak akan murka seperti hari ini selepas ni. Takkan murka. Hari ini paling Allah murka. Tak ada siapa berani cakap. Nabi Nuh kata, nafsi, nafsi. Dulu aku pernah melakukan kesilapan. Apa salah Nabi Nuh? Nabi Nuh pun umur dia lebih kurang 950 tahun. Nabi Nuh kata, dulu aku pernah buat salah. Aku berdakwah kepada kaum aku siang dan malam 900 tahun. Tuan-tuan tahu berapa yang masuk Islam? Tak sampai 80 orang. 900 tahun berdakwah, tak sampai 80 orang yang masuk Islam. Itu Rasul. Kita kalau buat kerja surau, orang tak main, Tok Saduk buat merajuk lah. Baru 6 tahun jadi AJK. 6 tahun duk buat merajuk pelik lah. Ni hak duk telefon saya satu Malaysia ni, ada tempat yang saya kenal. Dulu duk tahun ni, lepas tu tak jadi AJK dah. Merajuk. Merajuk tahun tu, merajuk. 900 tahun tak pernah merajuk Nabi Nuh AS. Selepas 900 tahun, tak sampai 80 orang, baru Nabi Nuh angkat tangan. Nabi Nuh kata, ya Allah, kalau selepas 1000 tahun pun mereka takkan masuk Islam. Ni ada banyak ni je. Maka Nabi Nuh pun minta, ya Allah, tenggelamkan semua sekali. Tu kesalahan dia. Allah makbul tak? Makbul doa tu. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan tinggal sebuah rumah pun yang selamat. Yang mana naik kapal, yang tu selamat. Yang tak naik kapal, kesemua hancur. Nabi Nuh rasa berdosa dengan doa tersebut. Maka atas rasa salah tu lah Nabi Nuh kata di mahsyar, aku tak boleh bagi syafaat kat siapa pun. Nafsi, nafsi. Diri aku saja. Izhabu ila Ibrahim, Nabi Nuh kata. Pergi kat Nabi Ibrahim. Dia kekasih Allah. Khalilullah. Manusia pergi ramai-ramai Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu mendapat gelaran Khalilullah, bapa kepada segala Nabi dan Rasul. Bagi syafaat. Nabi Ibrahim kata, nafsi, nafsi. Aku tak boleh bagi syafaat hari ini. Sebab selama aku hidup, kesalahan aku, aku menipu 3 kali. Bukan tipu pun, Nabi Ibrahim helah. Tuan-tuan, salah satunya ialah
waktu penduduk di negara Iraq tu buat jom heboh mega. Ada konsert menari berjoget, artis pakai ketat-ketat apa semua ni. Kan artis lah yang nak tarik. Cuba tak payah panggil artis nak. Orang tak pergi sangat. Waktu tu pemerintah buat jom heboh mega ni, hak-hak mega punya, Nabi Ibrahim tak mau pergi. Maka dia pun bagi tahu, kata dia, sakit, inni saqim, aku sakit. Jiwa dia sakit, dia nak kita jiwa dia sakit. Penduduk kaum tu ingat tubuh dia sakit, dia kata tak apa, tinggal dia. Maka tinggal dia seorang je tak pi. Bukan dia tipu pun. No, ada tiga kesemuanya sekali Nabi Ibrahim kata aku tak boleh bagi syafaat. Pi kat Nabi lain. Izhabu ila ghairi. Pilah kat Nabi lain. Pergi kepada Musa yang digelar sebagai Kalimullah. Yang bertutur dengan Allah. Eh, tak tahu macam mana. Hebatlah Nabi Musa. Pergi kat Nabi Musa, Nabi Musa kata, nafsi, nafsi. Hari ini aku selamatkan diri aku sahaja. Allah tidak pernah murka seperti mana Allah murka pada hari ini. Aku tak berani cakap dengan Allah. Rasul. Kata Nabi Musa, dulu aku pernah penampak orang. Mati orang tu. Nampak kan? Ha? Mati. Bukan dia nak bunuh pun. Tampak-tampak mati. Dia kata itu kesalahan aku. Pergi kepada Isa. Nabi Musa kata, pergi ke Nabi Isa. Lima orang dah. Izhabu ila Isa. Pergi ke Nabi Isa. Ramai-ramai manusia pergi ke Nabi Isa. Wahai Isa. Semua sama. Nabi Isa pun sebut benda yang sama. Pergi kepada Muhammad. Izhabu ila Muhammad. Pergi ke Muhammad. Walam yadhkur dhanban minhu. Nabi Muhammad kata Isa tidak menyebut dosa yang dilakukan. Dia tak sebut kesalahan yang dia buat. Kan? Jadi di situ banyaklah tafsiran dia. Sama ada Nabi Isa ni tak buat salah langsung sikit pun tak ada. Hak kesalahan yang dibuat oleh rasul-rasulin. Nabi Isa kata pergilah kepada Muhammad. Dia ialah kekasih Allah. Makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling Allah sayang. Semua manusia pun pi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pi kat Nabi, depa puji Rasulullah. Wahai Muhammad, kamu digelar Habibullah. Depa puji Nabi, puji Nabi, puji Nabi. Maka Nabi pun sebut, Nabi sebut, aku pun berjalan di bawah arasy. Arasy ni apa? Satu hari kita akan tengok di mahsyar nanti. Di mahsyar nanti. No? Langit tujuh lapis. Tujuh lapis. Letak di tepi kursi. Letak di tepi kursi. Kursi pun makhluk. Langit. Maka langit hak tujuh lapis tadi ni, hak 3,500 ton perjalanan, kalau letak di tepi makhluk yang bernama kursi, langit tu macam sekeping besi yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Padang pasir tu kursi. Sekeping besi dilemparkan di padang pasir. Besi tu langit yang luas tadi. Padang pasir tu kursi. Cik lah langit yang luas tadi. Kursi letak di tepi arasy. Bukan letak di tepi, letak di atas arasy. Ambil kursi, letak di atas arasy. Maka kursi itu sekeping besi, arasy itu padang pasir. Sak mana arasy? Subhanallah. Arasy. Nabi kata, selepas semua minta, aku pun berjalan menuju ke bawah arasy. Macam mana tuan-tuan? Filem lah. Peristiwa itu akan kita saksikan nanti. Nabi berjalan. Kata Rasulullah, setiap Rasul diberikan satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Dan kesemua Rasul telah menggunakan doa itu. Nabi Musa guna dah, Nabi Nuh guna dah, Nabi Isa guna dah. Semua dah guna doa tu. Aku simpan doa itu untuk digunakan di mahsyar, memberikan syafaat kepada umat aku. Rasulullah. Ni yang cerita Nabi sayang umat, ni cerita dia.
Nabi rindu umat yang dia tak pernah tengok. Dia sebut kat sahabat, dia kata aku rindu dengan ahbab, kekasih-kekasih aku. Sahabat kata, ya Rasulullah, kekasih mana lagi ni? Abu Bakar, Umar duduk depan. Nabi kata, kalian saudara-saudaraku. No? Kekasih-kekasih aku ialah mereka yang beriman dengan aku tetapi tidak pernah melihat aku dan tidak pernah berjumpa dengan aku. Rindu Nabi, menangis Nabi depan sahabat. Heran sahabat, Abu Bakar duduk situ, Nabi masih merindui kita. Nabi kata, aku tinggalkan doa ini untuk aku gunakan di mahsyar. Waktu tu Nabi guna. Maka Nabi pun sujud di bawah arasy. Nabi sujud dengan satu sujud, kemuliaan dan keindahan sujud itu tidak pernah dilakukan oleh mana-mana Nabi dan Rasul. Lalu Allah SWT pun perintah kepada Nabi SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu. Isfaq tu syafaq, bagilah syafaat. Kamu akan memberi syafaat. Sal tu'tah, mintalah apa juga, kamu akan diberikan permintaan itu. Apa Nabi sebut? Nabi pun bangkit daripada sujud. Mulut, perkataan pertama yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ummati, ummati. Rasulullah, ummati, ummati, umat aku ya Allah, umat aku ya Allah. Bukan disebut diri dia. Ketika Rasulullah menyebutkan diri mereka, nafsi, nafsi, Nabi bangkit daripada tempat yang mulia, sujud. Kata pertama yang keluar dan yang kedua yang keluar, Nabi kata, Rabbi ummati, ummati, umat aku ya Allah, umat aku ya Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun mengarahkan kepada Rasulullah. Yang ni manusia yang paling VIP, melebihi para Nabi dan Rasul lain. Tadi ada manusia yang paling celaka, ni manusia yang paling VIP, melebihi Nabi dan Rasul lain. Maksudnya Nabi dan Rasul lain tak dapat keistimewaan tu. Keistimewaan itu hanya diperolehi oleh umat Nabi Muhammad. Apa dia? Bila Nabi bangkit, Nabi sebut ummati, Allah Ta'ala pun sebut, wahai Muhammad, masukkan umat kamu ke dalam syurga, iaitulah mereka-mereka yang masuk syurga tanpa dibuka buku timbangan mereka. Tak timbang lah tuan-tuan. Semua ke? Tak semua. Tak semua, tak semua. Nabi sebut dalam hadis tersebut, hadis sahih tu, Nabi kata 70 ribu di kalangan umat aku akan dibangkitkan oleh Allah. Selepas Nabi sujud syafaat tu, Allah Ta'ala arahkan, buat masuk wahai Muhammad, buat masuk syurga mereka ni. Ambil, ambil. Tuan-tuan, 70 ribu umat Nabi Muhammad, sahabat saja ada 140 ribu. Sekian, terima kasih. No? Sahabat saja 140 ribu. Ada sambungan hadis yang masuk syurga tanpa hisap ni, dan bilangan dia lebih ramai. Bukan 70 ribu tu sahaja, tapi lebih ramai. Ada lagi yang lain. Maksudnya masih ada ruang dan peluang untuk kita hak masih hidup malam ni, tuan-tuan ni, hak ni, hak yang berapa hari bulan ni, yang masih hidup, untuk mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat Lailatul Qadar, minta dengan Allah, ya Allah, mati dalam keadaan masuk syurga Firdaus dalam keadaan tanpa hisab dan azab. Ada orang masuk syurga Firdaus tapi kena timbang. Ada masuk syurga Firdaus tanpa ditimbang dan tanpa azab. Itu permintaan. Duk dalam raudhah, minta yang tu. Dapat tempat duk depan multazam, minta yang tu. Dapat ruang malam Lailatul Qadar, minta yang tu. Yang tu yang paling tinggi sekali. Ni minta naik pangkat. Tu minta naik pangkat, dapat kerja tempat elok. Minta hak kepala, hak ekor semua diikut. Yang ekor ni semua ikut. Tak perlu minta pun. Betul. Betul. Mujarab. Tuan-tuan minta yang atas, Allah makbul yang atas.
Hak bawah ni semua Allah bagi. Tak perlu sebut pun. Di mana sahaja tempat mustajab doa Allah bagi, minta redha Allah, syurga firdaus tanpa hisab dan azab, seluruh ahli keluarga kita dan seluruh umat Islam. Masuk. Allah Ta'ala pun arah, ya Adam, Allah Ta'ala panggil Nabi Adam. Ni akan berlaku ni di mahsyar. Wahai Adam, akhrij ba'san nar. Allah Ta'ala dah approve permintaan Rasulullah nak dimulakan hisab. Lalu Allah Ta'ala pun panggil, wahai Adam, asingkan neraka, penduduk syurga dan neraka. Sorry, saya silap yang tu last. Kan? Yang tu last. Lepas pada timbang semua. No? Nabi Adam bangkit, dia pun asingkan, tuan-tuan. Dia bangun, dia pun asingkan di mahsyar yang ramai tu. Nabi Adam asingkan. Setiap 1,000 orang, satu ahli syurga, 999 ahli neraka. Ketika itu beruban kepala orang kepala bayi. Ketika diasingkan satu penduduk syurga, 999 penduduk neraka, kata para sahabat, beruban rambut bayi. Nak abang kata, berita tu sangat menakutkan. Tuan-tuan, seorang je. Ni kalau malam ni 500 orang, baru separuh. 1,000 seorang saja. Allahu Akbar. Lalu didatangkan seorang makhluk. Ni mahsyar ni tuan. Ni saya sebut apa yang penting. Didatangkan seorang makhluk. Makhluk itu namanya kematian. Kita tak perasan tuan-tuan. Mati ialah makhluk. Mati. Nyawa makhluk tak nyawa? Roh. Makhluk. Mati. Mati itu juga makhluk. Dibawa makhluk, dibawa kematian di mahsyar. Datang ke hadapan. Lalu dibunuh kematian itu. Maka kekallah yang masuk syurga takkan bertemu dah dengan kematian selama-lamanya. Yang masuk neraka, yang dibakar itu kekal juga hidup selama-lamanya kerana kematian telah dibunuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang rasa apa? Yang duduk neraka rasa sakit je lah. Sakit. Sakit. Mati tak mati? Allah sebut dalam Quran. Sabbihisma rabbikal a'la. Sampai ayat. La yamutu fiha wala yahya. Itu ahli neraka. Mati pun tidak. Hidup pun tidak. Sakit. Kerana kematian sudah dimatikan oleh Allah. Maka kekal selama-lamanya lah wahai penduduk syurga. Kekal hidup dan kekal hidup jugalah selama-lamanya wahai penduduk neraka. Allah Ta'ala mula panggil. Berapa ribu bilion manusia ketika itu dipanggillah seorang demi seorang. Lalu kita tertanya-tanya, siapa manusia pertama? Nabi jawab. Cerita, Nabi sebut benda ni, Nabi kata manusia pertama dipanggil. Nama pertama ialah Nuh alaihissalam. Nuh mana ni ustaz? Dulu ada classmate nama Nuh juga. Nuh yang akan dipanggil itu ialah Nabi Nuh alaihissalam. Bukankah dia rasul? Dia rasul. Adakah dia akan ditimbang dosa, dia akan ditimbang amalan-amalan dia? Ya, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Rasul pun kami akan soal. Umat pun kami akan soal. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang dipanggil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Nuh pun berjalan mai di depan. Semua orang tengok. Semua orang perhati. Tuan-tuan, hak geng tadi masuk syurga dah. Pergi rehat dah. Yang geng tadi pergi rehat dah. Di mana mereka berehat? Jawapannya di Telaga Kauthar. Telaga Kauthar adalah satu part selepas semua orang, bukan semua orang. Siapa saja yang sudah habis ditimbang,
dia akan berjalan menuju ke kawasan telaga para rasul. Setiap rasul ada telaga. Telaga yang paling besar ialah telaga Nabi Muhammad. Dia panggil Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilangan cawannya lebih banyak daripada bilangan bintang di angkasa lepas. Rasulullah semua tunggu di sana. Rasulullah yang geng-geng awal tadi ni. Sonok tuan-tuan. Di sana. Kita di sini nak jadi apa lagi? Wallahu a'lam. Ni baru nak dengar cerita ni. 9 lah. Tu saya kata pukul 12. Saya akan ambil benda penting ya. Nabi Nuh pun pergi ke depan. Buka buku amalan Nuh alaihissalam. Lalu dibuka buku amalan. Tuan-tuan, malam ni kita semua hidup. Buku amalan kita sedang dibuka. Berlumbalah untuk melakukan kebaikan walaupun memberikan seteguk air kepada orang miskin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Kebaikan yang sebesar zarah pun kalian akan lihat. Keluar surau, tertendang selipu orang. Pum, pi. Tak jauh dalam 2 meter ya. Dia tak ambil balik. Dia pun pergi. Tertendang selipu 2 meter. Itu akan ditunjuk dan dipertayangkan serta ditimbang di mahsyar. Gelak-gelak juga, sungguh. Tu tendang kalau yang balas. Oh, bukan balas selipar ustaz, zaman hari ni balas kereta, motor. Berat tuan-tuan, berat. Orang yang menghayati mahsyar susah untuk buat kesalahan dan dosa. Dia tahu betapa peritnya. Antara benda kecil yang akan ditimbang di mahsyar ialah sebentuk jarum yang dipinjam dan tidak dikembalikan. Berdirilah berapa tahun disebabkan jarum itu. Antara bentuk-bentuk kecil yang akan ditimbang di mahsyar, kamu lalu tepi orang Islam, kamu tarik muka tepi dengan dia bila kamu lalu. Memang dia tak kenal kamu, kamu tak kenal dia. Tapi kamu lemparkan wajah yang tak elok kepada dia. Yang tu pun dia akan tuntut di mahsyar. Apatah lagi makan harta anak yatim. Apatah lagi buat pinjaman dengan bank konvensional dengan sistem riba. Sampai hari ni dah 18 tahun duk guna sistem riba. 18 tahun dosa riba duk tanggung. Nabi Nuh dipanggil, habis Nabi Nuh. Bukan habis tu masuk neraka lah, maksud selesai dah lah. Orang soleh, para rasul ni timbang dia cepat. Timbang-timbang selesai, habis. Maka diberikan keputusan penuh kepada Nabi Nuh. Ahli syurga atau ahli neraka. Yang tu ayat Quran tu. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Bila diserahkan keputusan penuh tu, maka tangan ni akan diangkat secara bukan dia sendiri yang angkat. Tangan tu akan naik sendiri. Kalau naik tangan kanan, ahli syurga. Ada orang naik tangan kiri. Selesai semua para nabi dan rasul dipanggil, orang biasa dipanggil. Mula dengan umat Muhammad. Orang-orang soleh dipanggil. Ditimbang. Walaupun dia soleh, ditimbang. Satu persatu. Iqra kitabak, baca buku amalan kamu. Bila kita hidup, buku amalan kita sedang dibuka. Hari kematian, buku amalan itu akan digulung. Lebar buku amalan itu sejauh mata memandang. Punya luas. Tulis. Dicatatkan secara terperinci dan akan dipertuntunkan perbuatan itu sesaat demi sesaat. Allah Ta'ala pun sebut, iqra kitabak, baca. Teliti amalan kamu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah kamu menjadi saksi dengan apa yang kamu buat. Ada benda kamu buat, isteri kamu tak tahu. Allah dan diri kamu saja yang tahu. Ada benda yang kamu buat, suami kamu pun tak tahu. Allah dan kamu saja yang tahu. Sebab tu bila bentang tu, Allah Ta'ala kata, aku bentangkan ni, tengok, cek, teliti, cukup kamu menjadi saksi. Tak perlu panggil orang. Dia pun tengok satu persatu.
Allah Ta'ala tanya, ada nak komen? Betul tak? Allah Ta'ala tanya, ada benda nak ragu-ragukan? Adakah malaikat aku melakukan kesalahan ketika mencatat amalan kamu? Hari ini zaman putar belik. Hari ini zaman pusing-pusing. Hari ini zaman orang yang buat dia nafikan. Nanti bila Allah Ta'ala tayang video tu nak nafi apa? Rakaman 64 tahun perjalanan hidup dia tayang. Tengok parti pada kenapa dah nak nafi. Lalu ditimbang. Orang soleh timbangannya cepat, sangat cepat tuan-tuan. Dia tak makan masa tahun. Orang soleh timbangannya cepat. Lalu tangan kanan dia pun angkat. Apa berlaku tuan-tuan? Bila orang soleh habis ditimbang, amalan dosa, amalan pahalanya lebih banyak. Dosa dan pahala, sebelum saya lupa, akan dilihat seperti mana tuan-tuan melihat kotak tisu ni. Hari ni kita sedekah, nampak tak pahala? Tak nampak. Hari ni kita buat dosa, nampak dosa? Tak nampak. Di mahsyar, bila amalan itu ditimbang, jadi dosa, jadi pahala, nampak berketul-ketul pahala. Berketul-ketul dosa. Ada orang bergunung-ganang dosanya. Bergunung dosanya. Apabila orang soleh habis ditimbang dengan cepat, maka dia pun ambil buku dengan tangan kanan. Seronok tuan-tuan. Orang yang pernah ambil SPM, pernah habis first degree, sarjana muda, tambah-tambah orang yang pernah buat PhD, bila dia dapat ni sijil PhD dia, seronok. Rasa macam nak lompat. Dengan siapa kita nak tunjuk bila kita mendapat kejayaan? Dengan ahli keluarga kita. Begitulah yang berlaku di mahsyar. Yang itulah yang Allah cerita dalam Quran. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Yang ambil buku keputusan dengan tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan ditimbang dengan mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan berlari mendapatkan ahli keluarganya dalam keadaan yang begitu gembira. Nak tunjuk apa? Ayah, Alung jadi ahli syurga juga. Alhamdulillah ya, Alung ahli syurga juga. Mak kamu mana Alung? Tak jumpa pun. Mak dulu tak pergi kuliah. Itulah ayah duk pesan dah, mak duk tengok drama je. Contoh dia gelak kuat tu. Tengok sungguh dah pesan. Hati-hati. Sungguh tuan-tuan, ni ayat Quran. Dengan siapa lagi kita nak kongsi kegembiraan selamat daripada api neraka? Dengan ahli keluarga. Berlari-lari dapatkan ahli keluarga. Ha umuqra'u kitabiyah. Pakat tunjuk kat orang ni, tengok ni. Tengok keputusan aku ni. Ni ayat Quran. Surah lain pula. Menunjuk-nunjuk dia. Waktu tu tak ada bongkak, takabur, tak ada dah. Seronok terlampau jadi ahli syurga. Tuan bukan dapat PhD, bukan SPM 10A pun seronok dah. Seronok sampai tak boleh nak fikir dah. 8A seronok dah, seronok. Berlari-lari bawa keputusan cari ahli keluarga dia. Tengok ahli keluarga dia. Kok abang dah lepas. Kok ayah yang dah lepas. Tengok ada ayah. Jerit kat ayah-ayah. Alung pun ahli syurga. Tunjuk kat orang lain. Tengok ni. Allah sebut. Ha umuqra'u kitabiyah ni. Tengok ni buku apa. Subhanallah. No? Ada orang hak jahat. Timbang. Nampak dosa pahala. Pahala dia sebesar rumah. Dosa dia sebanyak 100 gunung. Bersusun gunung sampai ahli neraka. Ketika nak bagi buku amalan, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Ambil buku daripada belakang. Ambil buku amalan daripada belakang. Macam mana tu? Kata para ulama tafsir, dia masukkan tangannya melalui lehernya dan menembusi ke belakang. Tu ambil kot tu. Tangan ni masuk sini, tembus ke belakang, kau ambil buku amalannya.
Fasawfa yad'u thubura. Bergolek-golek dia menjerit. Menyesal. Bergolek-golek menjerit menyesal. Menyesal apa? Tak ada lah. Yang terakhir untuk malam ni. Ha, ni yang terakhir, last lah. Cerita tak habis lagi, ni last. Nah, yang ni last, yang terakhir yang penting lah. Tapi hadis ni pun ramai yang dah pernah dengar, iaitu orang-orang yang muflis di mahsyar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, manusia ramai di mahsyar, bagaimana untuk kamu kenal itu umat kamu? Nabi kata, hanya umat aku sahaja yang apabila berada di mahsyar, anggota wuduknya bercahaya. Apa anggota wuduk tuan? Muka, telinga, kepala, tangan, fisiku, kaki, kan bercahaya. Maka Nabi sebut kat sahabat, Nabi pesan kat sahabat, dan untuk kita semua pesanan ni, sesiapa yang nak anggota wuduknya berlebihan cahaya, maka lebihkan basuhan. Lebih basuhan tu maksudnya basuh 7 kali ke Ustaz? Tidak. Kalau basuh tangan daripada sini sampai ke siku, lebihkan sikit. Sunat lah, ni sampai sini. Tak nampak siku lah. Lutut, ah, siku betul lah. Ni siku. Ah, basuh lebih macam sini. Ada beberapa sahabat ketika berwuduk, dia basuh sampai sini. Tapi janganlah basuh daripada siku ke sini pula. Punya warak alim, tani tak basuh. Punya sunnah ni. Semangat dengar ceramah, nak pergi cahaya. Orang kata, eh, tu pasal apa tu? Ni nak pergi cahaya, tani. Cahaya apa depan tak basuh. Nah, sini kena basuh. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Tu hadis dia, hadis sahih. Siapa nak cahaya lebih, basuh lebih. Kepala, jangan malas. Lelaki dan perempuan boleh menyapu keseluruhan kepala. Basahkan tangan, celup langkola, angkat, buat macam ni. Tolak ke depan. Semua ni cahaya. Kalau jenis ambil uduk macam ni, itu uduk. Ha, depan tu je lah. Hak rambut upin tu. Hak tu je cahaya, 3 lah tu. Tak, betul. Nabi sebut, siapa yang nak lebih, lebihkan basuhan. Lebihkan basuhan. Tapi hati-hati juga, tuan-tuan. Kerana, ni hadis ni penutup lah malam ni. Habis lah, 9.15 dah. Hadis ni penutup, iaitu muflis. Sangat menakutkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang di mahsyar, dia datang. Umat aku datang dalam keadaan anggota wuduk nak bercahaya. Dia duduk basah selamat dah. Tengoklah tuan-tuan, anggota wuduk bercahaya, umat Nabi. Cahaya ni. Ditimbang. Bila ditimbang, Ramadan tak pernah tinggal. Haji pun buat. Zakat tak pernah tinggal. Sembahyang fardu tak pernah tinggal. Maka bertimbun-timbun, bergunung-gananglah pahalanya. Dia pun kata selamat dia. Alhamdulillah. Sebelum nak diberikan buku keputusan penuh, malaikat tanya. Soalan ni bukan untuk dia saja, tetapi untuk semua orang yang ditimbang. Kata malaikat, siapa yang kenal dengan lelaki ni, sila tampil ke hadapan. Lalu datanglah isteri, anaknya, ramai orang yang kenal dia, jiran dia apa semua. Lalu berkata isterinya, ya Allah, dia suami aku. 93 tahun aku hidup dengannya. Tak pernah dia mengarahkan aku untuk aku menutup aurat. Bahkan dia melarang aku untuk menutup aurat. Maka hari ini, ya Allah, aku nak tuntut pahala tu daripada dia. Allah pun arah, wahai para malaikat, pindahkan pahala dia, pergi kat dia ni. Pergi kat isteri dia minta. Baru isteri minta. Dosa 45 tahun tak pernah suruh isteri tutup aurat. Isteri pakai snak jin sampai malam ni.
Malam ni sebab mai kuliah ya, pakai baju kurung ah. Sat malam pakai snot jin. Haram, berdosa besar. Nampak ni. Dia pi saya sebut, dia menyesal di dunia, boleh tegur tuan. 37 tahun berkahwin snot jin pakai. Dia kata, "Ya Allah, aku nak tuntut dengan suamiku hari ni di mahsyar." Nak tinggal banyak mana tuan, pahala. Anak 5 orang pula. "Ya Allah, ayah tak pernah ajak semayang. Tak pernah ajar semayang. Dia pi masjid tapi dia tak ajak kami." Hati-hati tuan-tuan. Jangan kita perasan seorang-seorang. Anak tinggal, tak pernah suruh. Satu persatu datang. Baru isteri dengan anak-anak mai. Pis. Nabi kata, "Mereka inilah yang muflis. Umat aku datang di mahsyar." Nabi sebut tuan-tuan, hadisnya ada sahih. Solat tak tinggal kata Rasulullah. Puasa tak pernah tinggal Ramadan. Haji tak pernah tak tinggal, zakat tak tinggal. Tetapi dia banyak melakukan dosa dengan orang. Ambil hak orang. Mengumpat orang ini, bohong orang ini, merobohkan rumah tangga orang ini. Menipu orang ini. Bunuh orang itu, pukul orang ini. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi ialah contoh-contoh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipindahkan pahalanya kepada mereka seorang-seorang. Ingat tuan-tuan, dengan siapa kita buat penaya. Nah, sementara masih hidup, kalau pernah ambil harta orang, kembalikan. Kalau yang tu harta keluarga yang perlu dibahagikan, bahagikan. Tak banyak mana pun. 10 ribu. 3-4 tahun habis. Bukan 3-4 tahun ustaz. 10 ribu sekarang ni setahun habis. Dan ia adalah hak semua adik-beradik yang wajib dibahagikan. Hati-hati. Kata Rasulullah, hati-hati. Yang ada kaitan dengan orang lain. Ambil hak orang. Cemarkan maruah orang. Tipu dan mengumpat orang itu dan orang ini. Hati-hati, pahala mereka akan dipindahkan kepada orang yang dia zalimi. Akhirnya kata Rasulullah, habis pahala dia. Bila habis pahalanya, malaikat kata, "Ya Allah, pahala dia dah habis." Allah Ta'ala pun arah, "Wahai para malaikat, pindahkan dosa mereka kepada dia." Maka waktu tu dia pun menghimpunkan dosa, mula himpun dosa. Akhirnya dosa dia pun bergunung ganang. Pahala sudah rapat habis. Allah Ta'ala pun arahkan, lemparkan dia ke dalam neraka. Wal'ayyazubillah. Takat tu dulu insyaAllah ceramah pada malam ni. Sekadar tu dulu. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. InsyaAllah. Sama-samalah kita mendoa kepada Allah, supaya Allah Ta'ala golongkan kita pada malam ni dan semua umat Islam dimasukkan ke dalam syurga Allah. Mendapat redha Allah, melihat wajah Allah, duduk tinggal sebumbung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masuk syurga tanpa hisab dan azab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.